Prosesi pemakaman akan dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, di mana jenazah Eril sudah diberangkatkan dari rumah dinas RK di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Jenazah Emeril Khan Mumtaz, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, telah diberangkatkan menuju lokasi pemakaman di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin, tanggal 13 Juni tahun 2022. Lokasi pemakaman sendiri berada di pembangunan Islamic Center. Eril akan dimakamkan tepat di sebelah Masjid Al-Mumtaz, yang didesain langsung oleh Ridwan Kamil. Lokasi pemakaman Eril bukanlah pemakaman umum, melainkan untuk keluarga yang sudah disiapkan. Lokasi ini juga merupakan kampung halaman dari Ibunda Eril, Atalia Pratatia. Mengutip CNN Indonesia, sejumlah petugas terus mempersiapkan area permakaman almarhum Eril di kawasan Yayasan Islamic Center Baitul Ridwan. Bahkan, alat berat pun diturunkan guna merapikan jalan masuk ke area permakaman. Lokasi pemakaman tersebut berada di Jalan Raya Banjaran Pangalengan atau berjarak sekitar 30 km dari Gedung Pakuan jika menggunakan jalan tol Soreang Pasir Koja. Kondisi jalan sendiri tampak becek. Selepas diguyur hujan semalaman, sejak Minggu, 12/6. Hal ini membuat petugas terus mengebut pengerjaan pemerataan jalan menggunakan pasir dan batu. Untuk menyambut keluarga dan tamu, panitia telah menyiapkan dua tenda besar di lokasi. Sejumlah kepala daerah di Jawa Barat terlihat menghadiri prosesi pemakaman Eril. Mulai dari Bupati Bandung Dadang Supriyatna, Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan, dan Bupati Karawang Celika Nurahdiana. Eril sebelumnya dinyatakan hilang di Sungai Are, Swiss pada Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022. Jasad Eril baru ditemukan di area pintu air Enghalde atau sekitar 3,2 km dari titik terakhir Eril terlihat, setelah dilakukan sekitar 12 hari pencarian yakni pada Rabu tanggal 8 Juni tahun 2022.